Hola amigos, di video kali ini aku mau bikin fish and chip. Rasanya nggak kalah sama yang di resto. Gimana cara bikinnya? Simak terus videonya. Kita mulai dengan bahan-bahannya. Di sini aku punya ikan kakap fillet, lalu french fries untuk pelengkap, parmesan cheese, butter, lalu tepung serbaguna. Kita sediakan lemon, garam, dan tartar sauce. Tartar sauce bisa diganti kalau misalnya nggak ada, ya bisa diganti sambal biasa atau saus. Tapi biasanya seafood itu cocoknya dengan tartar sauce. Kita mulai. Pertama-tama kita potong file kakapnya sesuai selera, lalu lumuri lemon. Lalu marinasi dengan garam. Kita diamkan sesaat. Setelah marinasi kurang lebih 15 menit, kita masukkan tepung serbaguna. Kita sediakan wajan, nyalakan api. Panaskan butternya. Masukkan filenya. Ini masaknya nggak lama, aroma butternya kecium banget. Nah, setelah dua permukaannya kering, berarti sudah selesai. Apinya kecil, jadi dalamnya matang. Taburi dengan parmesan. Nah, selesai. Simpel banget kan bikinnya? Jangan lupa sajikan dengan tartar sauce. Silahkan dicoba di rumah. Selamat makan. Gampang kan? Terima kasih untuk yang selalu tonton videoku. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nyalakan tombol loncengnya untuk notifikasi video berikutnya. Bye!